Selamat datang kembali di vlog gue, Wahyu Jayadi. Di video kali ini gue mau cobain lensa manual ke kamera mirrorless gue, dan ini adalah yang pertama kali gue nyobain. Dan ini gue dapet lensa 50mm focal length 50 dengan bukaan f2, dan untuk agar bisa dipakai ke mirrorless butuh adapter ya. Ini gue pakai Podga mount PK2Nex. Material Podganya itu bagus ya, dari logam dan kokoh lah, keren. Jadinya seperti ini ya, besar, agak panjang, kayak lensa bawaannya Sony yang 50mm itu. Dan sebelum kita coba pasang lensa ke kamera, baiknya kita aktifkan dulu fitur MF Assist ya, atau manual focus assist. Kemudian gunakan release with other lens, enable, dan autofocus without shutter itu harus di off kan, karena jika tidak dia nggak akan mau nembak, shutternya nggak akan mau diklik. Oke, sekarang kita coba pasang dan kita lihat hasilnya. Ini menurutku sih nyaman sih, karena kita kebantu sama MF Assist-nya itu. Oke ya, kita lihat langsung aja hasilnya. Thank you.